Okay. Yo yo, what's up guys? Selamat siang menjelang sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di channel YouTube-nya Gather RO bersama gua Wit di bareng gua Wit ya. Ada pepatah nggak kenal maka kenalan. Kenalan dulu, nama gue Wits. Gue sengaja live di channel YouTube Gather RO. Ini mau review tentang server Fresh Ragnarok Classic Online ini ya. Fresh Ragnarok Online Classic. Ya, gue pengen review sedikit tentang RO ini. Sebelumnya gue sapa dulu ya teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dalam kondisi prima semua, amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat juga penyakitnya, semoga bisa sehat kembali dan beraktivitas kembali, amin amin amin, amin. Oke, langsung aja. Ini tuh gue lagi mau main game Ragnarok Online namanya, tapi di private server. Nama private servernya Gather RO. Jadi gue lagi di channel YouTube Gather RO nih. Ini RO klasik, fresh banget, baru buka. Langsung aja. Pertama-tama kita cek dulu yo websitenya. Gue mau cek websitenya, di sini gue udah masuk websitenya nih. Ini Ragnarok Online Gather RO. Udah masuk websitenya ya, tampilannya seperti ini. Langsung aja kita masuk ke main menu, terus ke server information. Nah, di sini teman-teman bisa baca tentang general information atau basic informasi dasar dari rule atau informasi Gather RO ini. Sekilas atau rangkumannya udah gua taruh di bawah video. Link websitenya, link dan link downloadnya juga udah gue taruh di bawah video ini, jadi teman-teman bisa baca. Jadi ini RO-nya tuh maksimal base-nya atau job-nya itu standar banget 99, job-nya 50, ada job super novice juga 99. Status full-nya ini statusnya 99, ASPD-nya 190. Terus di sini ada death XP penalty 1% buat yang nggak VIP member dan 0% buat yang VIP member. Nah, di sini ada keterangan lainnya, teman-teman bisa baca. Ada party share bonus, party capacity, event share gap. Nah, di sini kita masuk ke server rates. Rates-nya itu base-nya 25 kali, job-nya 25 kali, dan quest-nya 25 kali. Ini masuknya kategori low rate ya teman-teman. Jadi ini klasik banget, RO private-nya klasik banget, masih di low rate. Kita masuk ke normal drop rate-nya, cut-nya itu 0,35%. Agak sulit kayaknya ya. Equipment-nya 5 kali. Oke. Nah, ini yang menarik teman-teman, MVP drop rate-nya di disable equipmentnya tapi enggak. Jadi cut MVP nya di disable tapi equipmentnya enggak. Boss drop rate nya juga cut nya itu cuma 0,05% gitu. Terus auto item loot nya disable. Kayaknya ini updatean lama, sekarang udah di update di versi yang terbaru RO ini, jadi gue udah sempet main. Jadi itu bisa auto loot ya, ini makanya perlu diedit ya. Gak apa-apa. Masih kita ke yang lainnya nih. Teman-teman bisa baca aja. Sini ada yang menarik. No delay cheat-nya di blok. Jadi nggak ada di no delay cheat ya. Mungkin cheat-cheat yang lain juga bakalan di blok. WP EPRP extract open core. Nah, ini semuanya di blok gitu di RO ini gitu.
Nah, di sini terus ada special MVP-nya dan service MVC. Ini berguna banget buat teman-teman yang baru join. Di sini ada all new character create can have this stuff to add them on their adventure. Nah, jadi ketika teman-teman baru daftar RO ini langsung dapat ini nih, 5 battle manual, 5 job battle manual, 1 free VIP member 7 hari. Wah, ini gokil banget. 5000 coin pouring, 1 bubble gum, 10 respect as dan 1 GM seal card. 10 respect as. Nah, jadi respect as ini jadi setiap temen kayaknya setiap beberapa menit itu dapat coin pouring yang nantinya bisa di tuker ke cash coin gitu. Dan 10 respect us, jadi respect us-nya ini gunanya untuk tukerin equip. Nah, nanti ada NPC, kita masuk ke dalam game, nanti NPC-nya itu nuker equip, biasanya sih head, up, lower, middle, itu bisa didapat dengan ngumpulin respect us ini. Jadi teman-teman, gimana cara dapat respect us-nya? Ya, teman-teman main aja gitu. Ntar setiap beberapa menit dia akan otomatis dapat respect us. Gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri, kebanyakan nih kalau gue jelasin satu-satu nih. Yang penting-penting aja ya. Ini kayak misalnya ada multiply client 2 doang gitu. No dual at event arena, jadi kalau ada event arena nggak bisa dual. Job chain-nya klasik, masih ada job 1 job 2 gitu. Ini RO nya belum ada job 3, jadi maksimal tuh job 2. Knight, Crusader, Defender gitu, Priest, Monk, Wizard, terus Sage, Blacksmith dan kawan-kawan gitu. Jadi Lord Knight, Paladin, High Priest, Champion belum ada ya. Teman-teman pasti yang udah main RO pasti tahu lah. Jadi klasik banget ini, episodenya masih episode job 2. Kayaknya bakalan seru ya. Kita nostalgia banget ya, cuman main job 2 gitu. Nah, ini ada player comment. Nah, di sini teman-teman bisa add comment, add red, add refresh. Auto load. Nah, ini tadi ini. Teman-teman bisa auto load dan auto load ID untuk VIP member. Yang nonton baru 2 orang. apalagi nih yang kita jelasin. Kayaknya ini semua teman-teman udah tahu nih, kayak push weapon armor upgrade chance juga udah teman-teman bisa baca-baca aja di website. Nah, terus gimana kalau mau main Gather RO ini? Gampang banget. Kalau mau main Gather RO ini gampang banget. Jadi teman-teman cuma masuk webnya. Nanti teman-teman download. Di sini ada menu download. Mana menu download? Nah, di sini di main menu ada menu download. Teman-teman download aja. Setelah teman, karena saya sudah download, jadi saya nggak perlu download. Teman-teman download, kalau udah download langsung teman-teman register dulu ya. Kita masuk ke akun create. Oke, nah kita register dulu. Oke, coba ini kita coba saya register ya di sini kayak gini. Passwordnya coba kita masukin password kita, kemudian call. Masukin lagi email addressnya kita ID. Oke, confirm nih, kita copy aja. Jadi gampang banget teman-teman, cuman perlu masukin nama, password, email address, gender cowok, mau pakai kode boleh, mau pakai cowok beneran juga boleh, cowok bohongan ada emang. Mau hode-hodean juga boleh. Nah, kalau udah begini, kita buka email kita dulu karena dia nggak bisa langsung masuk. Nah, di email kita ini nanti masuk
account confirmation dari Gathering Onion ini nanti ada link konfirmasi di sini, klik aja. Oke. Udah diklik. Ini udah masuk apa belum? Kita kurang tahu. Coba kita masuk ke gamenya aja langsung. Coba kita masuk ke gamenya lagi. ID gua apa tadi? Kita gaming. Oh, udah bisa. Jadi teman-teman tinggal register, masukin nama, ID, terus password, terus email, terus masuk ke email teman-teman. Jadi harus pakai email yang aktif ya. Waduh, kelamaan, nggak boleh. Gitu. Nah, nanti konfirmasi di email teman-teman langsung bisa masuk ke game Gathering Onion ini. Oke, kita buat di sini. Gue mau warnanya yang ini nih, warnanya yang standar-standar aja. Pilih dulu rambutnya ya. Biasa teman-teman yang udah biasa main RO pasti udah tahu ini bikin char baru. Kita bikin. Oke. Oke. Nah, langsung masuk ke halaman register, kemudian langsung muncul di field pertama welcome-nya RO ya, Ragnarok Online ya. Di sini ada server informasi, teman-teman bisa baca. Ini ada Rudy Tabuti game-nya, Rudy Tabuti. Nah, di sini ada server Gather RO attendance reward. Jadi setiap harinya sampai 20 hari teman-teman dapat attendance reward nih. Daily login lah bahasa enaknya gitu. Jadi hari pertama nih ada STR biskuit, Agi biskuit, sampai hari ke-20 tuh dapat Enrif Elu. Di sini juga ada hari ke-6 dapat Enrif Ori, terus Ocha. Nah, ini di reset atau di random sesuai maintenance atau event ininya ya. RO-nya ya, atau keinginan GM-nya ya. Tapi yang jelas ini 20 hari kita dapat ini nih setiap harinya. Kita ini dulu, ambil dulu. Ha, lumayan nih STR biskuit. Oke, udah masuk nih ke game RO-nya, langsung aja masuk aja langsung. Nah, di sini ada NPC penjaga, kita masukin nama. Biasa nih teman-teman, next aja untuk NPC, next aja. Ini lagi sebenarnya bisa di skip tapi gua pengen nggak di skip. Asik aja ngobrol sama orang gitu. Gak ngobrol sama orang, ngobrol sama NPC juga boleh. Nah, ini lumayan nih dapat item-item permulaan, novice equip dan pot juga. Oke, bagi teman-teman yang nonton di YouTube nih, di YouTube-nya Gather RO, di channel YouTube-nya Gather RO, jangan lupa di like dulu. Di like, di subscribe, dan komen biar saya bisa baca apa yang teman-teman mau gitu, atau kita bisa ngobrol, atau teman-teman bisa ngasih pendapat gimana sih RO ini gitu. Silakan komen aja. Terus jika teman-teman ingin membantu kami gitu, bantu saya dengan cara share, bisa di share channel YouTube-nya. Membantu kami Jawa. Aduh, mati guys. Lagi masuk. Lupa ini nggak dipakein tuh. Nah, ini guys, jadi forbis atau
ketika kita daftar baru terus ID baru gitu, masukin email baru atau register baru, nah kita dapat ini nih, dapat 5 battle manual, 5 job battle manual yang tadi udah ada di website ya, terus 1 bubble gum nih, 1 tiket VIP member. Nah ini nih yang dicari-cari nih, jadi nanti aja ya kita bukanya ya, kita mau bedain VIP member dan non VIP member gitu. Jadi ini dapat yang tadi teman-teman baca di website nih. Jadi kita pakai equip nggak guna. Terus dapat juga nih 5000 koin. Nah ini 10 respect as nih, nanti dikumpulin bakalan bisa ditukerin ke equip. Ini ada GM Tabuti Tilkan. Oke, ada nama GM-nya di situ. Ini kita mau bikin apa ya? Bikin apa dong? Joknya mau bikin apa ya? Yang gampang aja kali ya. Bikin wizard kayaknya enak. Bisa ngehan sendiri soalnya. Tapi gue udah lama gak main wizard, lupa nih. Kita main wizard aja kali. Kita gampang. Nge-lag hannya gitu. Bisa han solo maksudnya. Atau sebelum ini job rabbit, teman-teman yang nonton bisa komen mau request mau jadi job apa ini. Oke. Ini langsung naik level. Baru level 7 job levelnya. 7 juga. Ini masih gampang. Satu monster enggak satu level ya. Ini tadi kita lihat bareng-bareng di websitenya, di general infonya itu. Ini low rate ya, jadi agak lumayan susah untuk naik level, nggak langsung satu monster langsung aura gitu. Enak banget ya kalau satu poring langsung aura gitu, ini enggak. Jadi kayaknya butuh sedikit perjuangan nih biar, tapi nggak ngebosanin juga sih jadinya gitu. Jadi kita nikmatin nah sambil nyari equip. Wah, kita dapat apa tuh? Kayaknya nggak guna juga sih, belum begitu bergunanya itemnya, kecuali root ya, dan butuh root sih kita. Oke, udah level 10 tapi job levelnya masih 8. Kita perlu job level 10 untuk berubah job 1 ya. Ayo teman-teman, Fabius as aggressive on gather echo, crazy Fabius spooky. Ya yeah, jadi agresif nih. Oh, selamat datang Om Zion 7. Nah, selamat nonton yang lagi live streaming nih. Ini mau jadi apa ya? Mungkin boleh saran. Aduh, mati guys. Kayaknya harus pakai pot. Kalau nggak ada yang komen and saran, gue mau jadi wizard aja. 50% aja ya, satu job lagi. Ayo yang lagi nonton, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen mau jadi apa ini gue. Ya terus di share, barangkali teman-temannya yang suka main Echo Classic ini pengen main, jadi bisa join ke kita main bareng sama gue sama teman-teman yang lain. Udah job 10. Gak ada yang komen. Oke. Langsung aja kita jadiin wizard, guys. Ini ada NPC job langsung. Langsung. Oke, langsung kita ke main city-nya ya. Main city di Gather RO ini
di Frontera guys, standar Frontera. Nah ini ada banyak NPC, mungkin nanti gue jelasin. Oke, gue jelasin aja sedikit ya, tapi nggak semuanya, dan teman-teman nanti bisa kalau udah main pasti langsung ngerti lah, nggak perlu dijelasin juga udah pada tahu. Oke, kita langsung ke sini. Di sini ada Smile Assistant, terus Gather Office Staff. Nanti kalau kita klik NPC ini masuk ke room lagi, nanti banyak NPC lagi. Nanti coba kita coba. Nah, di samping Gather Office ini ada Warper. Kita lihat. Nah, ini ada Warper. Warpernya ini ada dua guys. Ini Warper yang standar nih, yang mirip Lady Fairy ini. Di sini ada town. Town biasa, kota biasa. Terus ada feel. Nah, feel-nya ini paling cuman feel satu aja nih. Contoh kita kayak payon. Payon ini feel-nya 0 dan 1 gitu. Jadi nggak kebuka, nggak bisa. Teman-teman nggak bisa ke Frontera. Ini Frontera guys. Sorry, bukan payon. Ini Frontera feel 0 dan feel 1. Azan guys. Alhamdulillah azan asar ya. Lanjut apa salat dulu nih? Lanjut aja ya, nanti habis salatnya habis live aja ya. Jadi pontengannya cuma sambil 0 dan til 1. Enggak, teman-teman enggak bisa ke pontengan til 3, til 4 dan seterusnya. Terus dungeon-nya juga biasa gitu. Akhirnya kita ke Anhel, cuma bisa ke Anhel level 1 atau room 1 gitu. Nah, di Warper biasa ini sampingnya ada healer. Nah, healer ini kalau non VIP member nih, kalau kita member biasa nih yang baru main nih cuman dapat increase AGI. Ini kayaknya level 5 ya. Saya kurang tahu detailnya tapi kayaknya ya sih ini level 5. Blessingnya juga kayaknya sama level 5 nih. Gitu. Ini. Jadi enggak OP-OP banget ya. Nah, terus VIP Warper, VIP Warper nggak bisa guys. You must register with the VIP service NPC. Registernya di mana? Nanti ada di Gather Office ini, nanti di dalam sini ada registernya. Tapi kita punya ini nih. Nih, punya free 1 week VIP member. Nanti kita coba. Oke, ini ada Kafra employee biasa, ini ada set dulu. Nanti kita balik lagi ke tempat training tadi lagi. Ada storage, teleport pivot, service, teleport service, rent, push, cut. Oke, seperti itu. Oke, guys. Terus di sini ada Yami Dami. Terus ada NPC fishing spot. Terus ada ini buat event, ayam jago. Terus ada NPC mining gear. Dan NPC Enric Warper. Oke. Sekarang udah nih NPC sekitar sini, kita mau cobain VIP aja langsung ya. Oke, di sini tadi pas register kita dapet satu week VIP member, satu minggu jadi VIP di Gather RO ini gratis buat semua pendaftar baru. Di sini dapet satu minggu VIP member. Aduh, gatel. Ajan dulu guys. Oke, kayaknya istirahat dulu ya. Iklan dulu. Ya, 2 menit. Setelah iklan kita buka VIP week-nya. Gatel, eh. Thank you.
Oke guys, balik lagi bareng gua Kaita Gaming. Masih main Gather RO Fresh Ragnarok Online Classic. Oke, tadi sebelumnya kita mau ini ya, mau buka satu minggu VIP week. Oke, kita buka aja. Oke, nah ketika kita buka nih XP-nya jadi 300%. Drop rate-nya juga nambah. Terus lihat penalty-nya jadi 0. Nah, yang kita baca tadi jadi 0 ya. Oke. Nah, ini kita close dulu. Nah, ini di healer juga berubah. Nah, kita dapat banyak status di sini dari increase STR, increase IG, increase speed, index, luck semuanya dapat. Terus increase AG-nya jadi level 10. Blessing-nya juga, dan dapat Angelus tadi nggak dapat nih. Tadi cuman dapat increase AG sama blessing, sekarang udah full banyak. Tapi nggak banyak-banyak, kan ada juga tuh yang banyak banget. Set, ini nggak, ini secukupnya aja. Jadi bedanya yang biasa sama VIP nggak terlalu menonjol, tapi ini ya kalau menurut gua sih ngaruh lah. Terus VIP-nya tuh dapat VIP Warper juga. Nah ini tadi kita misalnya ke Pontera Phil. Itu Town ya guys. Aduh salah guys. Phil, kita ke Pontera Phil tadi cuman bisa 1-2 doang nih, 0 dan 1 gitu. Sekarang udah bisa sampai 11 gitu. Begitu juga di dungeon, misalnya di dungeon Unhell. Nah, tadi cuman bisa nyampe room 1, sekarang kita bisa room 1 dan 2. Atau yang mana? Yang tadi harusnya kita contohin yang ini ya, yang banyak gitu kayak glass hand ya. Itu pokoknya intinya, jadi kalau yang VIP warper biasa ini nih, oh ya masih ada nih VIP warper biasa ini, misalnya nih mana over. Nah ini cuman bisa satu room aja, dan di dungeon ini, di VIP warper ini bisa ke hampir semua ya, kecuali MVP room kayaknya nggak bisa. Ini hampir semua kebuka warpernya, jadi enak kalau VIP tuh kita bisa kemana-mana pakai VIP warper ini. Dan juga ada lagi nih, kalau di warper ini cuma 3 ton fill dungeon gitu. Nah kalau misalnya di VIP warper ini ada tambahan guild castle, jadi sama guild dungeon gitu. Jadi yang di warper biasa ini nggak ada, di VIP warper ini ditambah 2 lagi tambahan menu warper. Terus ini ada info WOE-nya itu setiap Sunday, Minggu jam 8 malam. Ya, untuk sekarang jadwalnya segini. Mungkin ya nanti bisa seminggu 2 kali atau bisa diubah jadwalnya. Kurang tahu, itu kebijakan GM. Sini gue cuman player biasa. Jadi gue nggak bisa ngotak-ngatik. Ini ada clock server, kolektornya Indonesia ya, kita Indonesia jadi pakai jam Indonesia nih, GMT plus 7. Lower game music, arbitrage voice level to make clear here. I think I don't have the leak, so no idea what he said. Oke, kayaknya kalau mau les bahasa Inggris nanti dulu Om Zion. If I use English, maybe next 3 live this I will use bahasa for YouTube Indonesia, Indonesian people to see our live streaming gitu. Jadi sekarang pakai bahasa Indonesia dulu ya, next-nya baru use English mudah-mudahan gitu. Kalau use English mungkin sama GM-nya ya, Rudy Tabuti. Gue sedikit-sedikit ya anu ya, English SD. Oke, lower game musik. Coba kita gedein ya. Tapi kalau digedein suara gua ketiban gak sih? Gimana Om? Yang nonton cuma 3.
yang komen Om Zion katanya he said lower game. Oke, okay, I will. Gimana? Now how the game music? Mr. Zion is okay? Oke, okay, belum kayaknya. Udah digedein dikit. Apa-apa. Kita mas. Ini udah mau ini ya, naikin ini dulu nih. Innya 20 dikit-dikit nih. Gua udah lama enggak main. Lupa statusnya gimana. Kita masuk Gedog Office ya. Gedog Office ini ada apa aja, kita coba masuk. Nah, dari mana nih? Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dari kanan dulu ya, kita puterin nih. Jadi ini ada auto set refinder. Auto set refinder ini, jadi misalnya teman-teman ada equipnya nih, di sini ada equip bawa ini elu atau ori, jadi sekali klik doang plek itu udah plus set refinder semua. Jadi misalnya equipnya plus 5 dan plus 4 rata gitu. Di sini ada copy skill buat Roju. Nah, di sini ada pilihannya, disediain udah, jadi nggak perlu susah-susah. Kayaknya buat Roju nih, bowling best, strong best, coba cek ini buat Roju. Di sini ada kostum preview, refine master. Refine master gitu. Nah, di sini ada headmate quest. Nah, di sini ada headmate quest. Nanti teman-teman join aja, main aja gitu. Pasti tahu gitu. Terus ada daily quest, ada vending area. Kita ke vending area dulu. Tapi nanti balik lagi dong. Aku sih enggak usah. Nah, di sini ada vending area-nya udah disediain ini di payon vending-nya. Oke, kayaknya enggak. Ini teman-teman nanti pasti tahu. Kita balik lagi ke Pontera, masuk lagi ke Gather Office. Vending area, ada mall area. Nah, mall area ada quest market. Mall area ini NPC-NPC ini ya, beli item-item standar, equip-equip standar. Bukan item sih, equip gitu. Equip-equip ya, kayak knife gitu-gitu dah, yang masih yang gak ada slotnya gitu, yang dijual di NPC-NPC di kota-kota lain, ngumpul di mall area ini. Quest market, nanti banyak NPC di quest market ini, salah satunya yang ke respect us itu ya. Respect us itu nanti dia masuknya ke quest market ini nanti. Ada PvP rank, MVP ladder, terus ada Capra di dalam ini, terus ada VIP service. Kita lihat di sini NPC VIP service. Nah, ini karena kita tadi udah pakai gratisan yang dapat dari Ferdi Spek tadi, dapat 7 hari, ini sisanya 6 hari 23 jam. Itu baru kepake 3 menit. Oke, ini ada Ferdi reward, Ferdi reward. Oke, dapat simpul reward enggak ya? Yes, sir. Nah, oke. Langsung dapat lucky edge. Dapat kenaik cost, nggak dapat apa lagi. Oh, ini tapi F ini diklik ya, diklik 2 kali. Nah, waduh, undecided semua ini. Mungkin saya belum nge-patch ya, nanti kalau udah patch baru bisa ini. Oke, makanya teman-teman waktu download langsung di repatch ya, langsung di patch RO nya jangan saya nih, jadinya kondisi reward nya nggak kebuka. Ini ada job master, ubah job di sini nggak perlu quest lagi, kayak misalnya swordman jalan-jalan, assassin mukul-mukulin gitu, atau archer ngumpulin kayu gitu, nggak usah. Ini ada di sini, coba langsung aja kita coba nih. Skill gue belum dinaikin. Basic skillnya harus level 9 ya. Oke, udah baru bisa di jobnya diganti. Gue mau jadi magician aja ya.
biar bisa menyihir. Apa sih? Jadi magician. Oke. Karena solo enaknya si Archer. Archer enak. Ini enak bisa solo. Terus ada Platinum NPD skill, langsung aja kita ambil, dapat nih Platinum skillnya Energy Scott. Langsung aja kita pakai Energy Scott. Gak bisa. Pakai ini dulu kali buatnya. Gak tahu apa yang salah, mungkin gak bisa di ruangan ini mungkin. Terus rental, bagi teman-teman rental peko-peko. Terus gerobak. Cap ya, bisa di rental disini. Ada ingen CP, koin. Terus IP yang di-ban. Nah terus ini ada member shop area, teman-teman bisa ganti kayak rambut, warna baju di Bebel Shop ini kan. Card remover, wah ini enak banget, ada NPC card remover. Jadi kalau kartunya salah atau pengen dipakai di equip lain bisa pakai ini. Terus reset staff atau skill. Oke, NPC reset staffnya bayar 250.000 jeni. Kalau reset skill sama, reset keduanya 450.000. Salah start, salah semuanya bisa di reset. Kayak gue nih kayaknya bakalan salah-salah nih nanti, kayaknya berguna banget ini NPC. Terus ada donasi NPC. Oke, di sini mumpung kita di donasi NPC, gue mau sedikit jelasin ya sistem donasi di sini. Jadi yang sistem donasi ini, kalau kata GM-nya nih, kalau kata GM-nya donasinya itu semuanya didonasiin ke fakir miskin, anak yatim, dan teman-teman kita yang membutuhkan gitu. Pokoknya semuanya didonasiin ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Kita coba pakai bahasa Inggris. Nanti live next live gitu. Ini aja pakai bahasa Indonesia aja masih kaku banget ya. Apalagi pakai bahasa Inggris. Oke, ini sistem donasi ini salah satunya kenapa? Salah satunya kenapa gua mau main RO ini gitu. Karena semua donasinya itu didonasiin. Kita donasi ke RO ini. Nah, uangnya itu kan didonasikan lagi ke teman-teman kita yang kurang mampu, fakir miskin, anak yatim dan lain-lain gitu, yatim piatu dan lain-lain. Gue kurang, mungkin nanti kemana-mananya kakak GM-nya yang bakal lebih update sih gitu. Kalau gitu ya, pokoknya amal dah, kita donasi itu kita amal gitu. Jadi kita main game RO ini sekalian nostalgia, sekalian main game cepat, bisa sekalian juga amal gitu guys. Ini kenapa salah satunya gua main RO ini gitu. Ada donasi, ini ada nomor WhatsApp dan Discord, grup Discord ya. Ini ada nomor WhatsApp GM nya ada Discord nya gitu. Gua mau nyapa dulu, ini ada Gather RO, mungkin GM-nya lagi nonton gue. Gimana kakak GM suaranya? Apakah backsound-nya kurang? Apakah suara gue yang kurang? Gitu, minta tolong di komen. Gitu. Kalau kurang, gue bisa naikin tone-nya. Atau kelebihan mungkin bisa gue kurangin. Oke, ini gue udah jadi wizard. Udah gue jelasin NPC-NPC di dalam Gather Office ini. Dan bisa donasi juga. Nah, oh iya, satu lagi. Kita donasi nih misalnya 50.000, itu dapat 50.000 cash coin. Cash coinnya bisa buat apa sih? Yang pertama itu bisa buat VIP member. VIP membernya itu kalau nggak salah 20.000 satu minggu. VIP member ya, tadi kalian bisa dapat macam-macam di VIP itu gitu. Jadi memudahkan kita main game ini dan hunt farming gitu, jadi enak. Itu seminggu 20.000 dan sebulan itu 50 cash coin atau 50.000. Kalau nggak mau jadi VIP member buat apa lagi? Di sini ada cash shop. Nah, nanti di sini ada
cash coin. Nah, teman-teman misalnya donasi 50.000, di sini nanti ada 50.000 cash coin. Teman-teman donasi 20 juta, nanti teman-teman dapat 20 juta cash coin. Mungkin ada diskon ya. Misalnya 20 juta dapat tambahan gitu. Atau 1 juta dapat tambahan koin, itu nanti kebisikan game-nya. Di sini ada banyak item-item. Ini kostum ya, kostum sayap-sayap ini cuman kostum, guys. Tuh, nggak nambahin atribut sama sekali ya, nggak nambahin atribut sama sekali. Jadi cuman kostum doang. Kayaknya nggak ada item dewa di sini. Semuanya itu balance gitu. Nggak ada yang over. Nah, terus ini ada item-item yang bisa buat farming kita kayak beta manual, bubble gum, name change, pas box, game pas, cover card. Itu ada ini juga nih yang sering saya beli nih, infinite flywing box. Nah, itu gua sering beli, males soalnya kalau beli satu-satu, tapi ini nol jadi gua nggak bisa beli. Terus ada item nih, item hat gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri harganya itu nggak terlalu mahal, cuman paling mahal ini 55.000 Ox Hero gitu teman-teman. Kalau pengen beli Ox Hero helm itu harganya 55.000 cash coin atau 55.000 rupiah. Dan di sini tuh nggak ada yang overpower banget, ini standar-standar, harganya juga nggak terlalu mahal, nggak terlalu mahal. Di sini ada candy box, status ya, status tambahan cuman 500 perak bisa dibeli di sini. Oke, ini ada wings lagi 100.000. Oh, ini paling mahal loh. Oh, ini ternyata yang paling mahal kostum guys. Ini yang cuma kostum ya, nggak nambahin status ya, nambahin status atau atribut ya, ini cuma kostum doang, jadi kelihatan keren doang yang sayap-sayap itu. Ya udah, kita keluar aja. Begitulah sekilas tentang donasi dan gathering office ya. Di sini teman-teman ngelihat di sini kalian itu pakai sayap. Ini nggak ada nambah-nambah status ya. Ini cuma kostum. Di sini ada Om Disaster, ini pakai skateboard. Ini nggak nambah status, cuma kostum doang. Kecuali ini headnya nih, kalian tau lah ini head apa. Bagus emang. Di sini ada kakak rempeyek yang sedang mondar-mandir. Nah, di sini juga ada NPC disguise event. Tuh, kakak disaster juga baru menang, dapat koin pouring. Oke. Udah gitu aja. Oh ya. Bagi teman-teman yang nonton nih, jangan lupa nonton lagi nih, jangan lupa di like channel YouTube-nya Gather Hero, terus di subscribe, komen, juga di share buat bantu Gather Hero buat lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi yang main gitu. Ada, oh ya, ada satu event lagi nih, satu event baru di Gather Hero ini, event di Facebook. Itu namanya Facebook Welcome Reward gitu. Jadi teman-teman bakal dapat banyak reward dari event itu gitu. Eventnya kayak gimana sih, coba kita lihat dulu. Ini kita out chat dulu ya, kita keluar dulu dari game, kita masuk Facebook buat. Wah, ini sayapnya bagus banget nih, kakak Wisher WOB, gokil. Tapi ini cuma kostum ya teman-teman ya, nggak nambahin status ya, statusnya masih biasa aja. Oke, balik lagi ke event Facebook Welcome Reward gitu. Nanti dapat apa aja sih dan gimana caranya, kita tinggalin game dulunya, kita keluar game dulu, kita masuk ke Facebook, kita outset dulu. Nah, kita masuk Facebook nih, gua udah masuk Facebook gue gitu. Nah, ke Gather Hero. Oke, kita udah masuk Facebook. Ini udah di Gather Hero nih. Nama eventnya Welcome Reward. Welcome-nya, welcome-nya.
eventnya dari 1 Oktober sampai 10 Oktober. Jadi cuma 10 hari nih. Gitu. Hadiahnya apa aja? Hadiahnya ada random kostum, 7 hari VIP. 7 hari VIP. Jadi VIP-nya itu bisa dapat 7 hari. Ini bisa digunain kapan aja tuh. 10.000 cash point. Waduh. Banget ya. Gimana caranya? Teman-teman cuman mudah banget, gampang banget, cuman nge-like Facebook fanpage-nya Gather RO nih. Gather RO di-like. Ini saya udah like ya, gitu. Terus share postingan ini di brand kalian. Oke, kita share, terus juga tag 10 teman. Oke, langsung aja saya buat contohin ya. Siapa tahu nih gua dapat, oh ada door prize-nya nih. Door prize-nya custom wings. Wings yang mana? Dekan dulu ya, pasti bagus banget. Ini kita like dulu, karena yang pertama kita udah like fanpage RO nya ya, udah like fanpage SD nya. Terus kita share, ini kita share di Belanda dulu ya. Waduh, udah di share. Ini coba udah masuk ke postingan Belanda belum? Oh, nah ini udah. Oh ya, terus di tag ya, edit bebas, banyak cara versi sharenya ya. Tadi pakai itu cara share gua kayak gitu, mungkin teman-teman punya cara yang lain nggak tahu. Oke, kita tag teman-teman kita nih, ada 10 ya. Gua mau tag temen gua yang pertama ya, bebas teman-teman FB kalian ya, jangan teman-teman FB saya. Tag 10 ya. Kalau bisa yang teman-temannya yang masih aktif main RO ya. Yang nggak aktif juga nggak apa-apa sih. Kalau lebih bagus yang masih pengen main RO klasik gitu, yang masih pengen nostalgia bareng. Oke, ini kayaknya teman-teman gue nih yang pada masih pada main. Tapi kalau yang nggak main juga nggak apa-apa ya, gue numpang tag ya. Cuman pengen dapat reward aja nih. Gue mau numpang tag kalian ya. Maaf ya teman-teman ya kalau misalnya ini kena tag saya. Pokoknya kalau mau join juga bagus banget, kalau main join juga jadi temenin gua bareng main RO ini. Kalau enggak ya udah, minta maaf aja. Ini udah 1 2 3 4 5 6 7 8, wah 11 udah nggak apa-apa, lebih beri 10 part nih. Oke, nah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita share, kita like dulu fanpage Facebooknya Gather RO. Terus kita share postingan ini nih, postingan Gather RO ini nih, tadi yang di fanpage tadi. Terus kita tag teman kita nih, ada 10 teman saya udah gua tag ini. Terus jangan lupa di screenshot ya, di screenshot aja ini, di screenshot gua pakai snipping aja, snipping ada dulu snipping dulu ya. di screenshot yang ada sini nggak apa-apa. Oke, kita save dulu di desktop dah. Capture namanya boleh. Ya. Terus balik lagi ke Gather RO tadi ya. Kita komen di sini bisa nggak sih? Jangan di sini, ini kan ini ya. Nah, komen aja di sini di paste gitu. Gue paste apaan? Oh iya, ini nih yang tadi. Terus tulis nama IGN ya,
Tuh, komen in di post ini IGN. IGN gua tadi siapa? Nah, nanti jadinya komennya seperti ini ya. Ini jadi seperti ini. Jadi kan kalau udah kayak gini tinggal hubungi GM ya. Nanti kita bakal dapat random kostum VIP 7 hari 10.000 cash coin, lumayan. Dan door prize-nya itu dapat kostum wing yang keren abis katanya gitu. Oke, jadi kita bisa VIP lagi nih. Jadi misalnya tadi kan kita dari first beast pack yang pertama kali daftar, kita udah dapat 7 hari VIP gitu. VIP di game ini udah ini udah ya, kita balik lagi. Jadi kita udah 7 hari dapat VIP tadi dari first beast pack. Terus nanti kita bakalan dapat 7 hari lagi VIP lagi dari GM-nya di Facebook welcome reward tadi gitu. Dapat 7 hari lagi, jadi 2 minggu VIP kita. Gitu, lumayan banget buat hunting, buat nyari-nyari equip kan kalau pakai VIP gitu. Terus ada lagi nih, ada event lagi nih dari gua gitu. Ini gua udah ngobrol sama GM-nya. Udah di ACC juga. Jadi nggak tanggung-tanggung bagi teman-teman yang nge-like live ini, terus di subscribe channel YouTube Gather RO, di share di FB kalian. Jadi like gampang banget kan, cuman like, komen, subscribe, terus di share ke channel FB kalian. Kalian bakal dapat tambahan 2 minggu lagi VIP packnya, VIP apa tuh? Dapat 2 minggu lagi VIP RO di sini gitu. Jadi dari pertama kita dapat dari pembeli itu seminggu 7 hari, dapat dari event Facebook seminggu lagi 7 hari, dan dapat dari gua nih kalau kalian like live ini, di subscribe terus di share, langsung dapat 2 minggu lagi. Jadi total sebulan kalian VIP. Gila, gokil banget kan? Sebulan VIP di Gather RO kalau kalian tadi ngikutin step-step yang udah gua sebutin. 2 minggu VIP-nya cuman berlaku live ini ya. Live gua sekarang nih, kemungkinan sejam lagi atau setengah jam lagi. Jadi nggak lama-lama. Caranya gampang banget yang tadi udah gua sebutin. Jadi cuman like doang. Like live ini, live YouTube ini, terus di subscribe channel YouTube-nya Gather RO, terus di share, bagiin ke teman-teman kalian, tag teman-teman kalian sebanyak-banyaknya di FB kalian. Kalian langsung dapat 2 minggu VIP member di Gather RO ini. Gila, gokil banget kan? Mantap dah. Oke. Udah tadi jelasin sekilas tentang Gather RO ini ya, sekilas tentang Gather RO ini udah sekilas gue jelasin kurang lebihnya ya. Kalau mau lebih lengkapnya kalian bisa cek di websitenya, deskripsi di mana websitenya udah ada di deskripsi live ini ya, di video ini udah ada. Terus kalau kalian belum jelas aja, langsung aja download, langsung main aja di Gather RO ini ya. Ngapain lagi nih? Oke, kita coba farming yuk. Langsung bisa aura nggak nih sejam? Kayaknya nggak bisa ya, walaupun VIP juga nggak mungkin aura sejam, kecuali udah ada equipnya ya, karena gua ini player baru tuh, equipnya baru good, nggak ada apa-apa. Oke, ini kita jual-jualin aja ye. Jangan guna eh arrow-nya nggak guna. Ludis player in Gather office. Ludis equip. Udah om.
Udah Om, we have a buy, tapi entah kenapa ini gua ini ya nggak kebuka di sini. I'm in this way. Thank you banget. Oh gila, pokoknya playernya ini banget ya, friendly banget itu. Dia tahu kalau gua player baru, langsung dikasih tahu kalau lu nggak punya equip lu ke office tadi dapat free bis gitu. Tapi sayangnya gua nggak kebuka ini karena gua belum ngepatch kayaknya. Males ngepatch. Jadi kalau teman-teman mau dapat equip itu nggak pakai magniver. Oh, pakai magniver guys. Pakai magniver. Oh iya guys. Aduh teman-teman, gila friendly banget tuh Bang. We hear, we obey, we hear, kami dengar. Siapa sih we hear we obey? Oke, okay. Oh ternyata pakai ini. Wow, langsung dapat nih guys. Ini ada Kaita Academy Menchu, Academy Cardet, Academy Armor, oke okay, Academy Boots. Terima kasih banget, gila friendly banget ya player-player di sini tuh. Udah ininya shieldnya, aduh buatnya nggak dapat musiknya, buang-buangin aja kali ya, buang-buangin. Cari ini sama apa? Cari ini sama kayak Nick di Sester. Disaster nicknya, saya kurang mengerti Om. Novis, kita buang. Oh ini ada lagi nih satu, belum ke detect. Udah tapi ini tanpa ninja switch. Oh nggak bisa. Yang ini sama kayak Nick Disaster. Oke okay. Disaster job mong. Oh ini Om Disaster. Iya yeah. Oke. Thank you banget Om Disaster. Gila friendly banget. Gua yang gak tahu apa-apa dikasih tahu. Gila Om nonton juga kayaknya nih. Selamat menonton Om. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, komen juga nih kalau ada yang kurang-kurang. Gua baru pertama kali live di channel GDL ini ya. Oke okay, udah nih. Gue mau ngapain tadi lupa. Kita ngahan aja yuk. Ngahan di mana nih? Ngahan di Frontera aja ya, field 1 ya. Ada apa sih di Frontera field 1? Iya yeah. Coba aja kita lihat field 0 apa field 1. Field 1 ya. Oke okay, mudah-mudahan ada pouring. Oh ada ini, ada pabrik. Letak aja guys. Langsung level up. Gue mau ini nih napa soul strike ya. Soul strike nya level 5 kali. Pokoknya minimal sampai soul stack 55, terus firebolt itu level 10 ya, sama firewall level 5. Langsung kita cari momon yang setimpal. Kita getok-getokin momon kecil-kecil aja dulu. Oke. Nah terus salah satu lagi nih yang asik di RO ini tadi itu playernya asik-asik, gokil-gokil, friendly-friendly banget. Lu kalau nggak tahu jangan langsung kan nanya gitu. Tapi gua rasa sih teman-teman yang di luar udah pada jago ya main game ini ya, udah pada lebih jago lah gitu, karena gua udah lama nggak main nih game ini gitu. Ini mau nostalgia aja gitu. Jangan langsung kan nanya. Terus GM sama playernya di sini friendly banget. Gua udah sempat ngobrol sama GM-nya di sini, friendly banget gitu, asik banget buat ngobrol gitu. Dia juga kalau yang lebih asik lagi tuh GM-nya nggak ngambil duit dari sini ya, yang tadi gue bilang dia itu donasinya disumbangin semuanya buat teman-teman kita yang kurang mampu, fakir miskin, anak yatim dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman pengen main game bisa juga sambil amal, sambil berbuat kebaikan gitu. Dia ikut lagi. Mana tuh serangga lari? Wah ini gue getok ah. Lu belum pernah digetok pakai kan lu. Gitu. Nah ya, GM-nya juga punya usaha gitu. Jadi dia nggak 100%
ngambil uang di sini tergantung dari ini kan ada tuh yang sengaja buat preset server terus buat ngambil keuntungan gitu ya dapat duit lah. GM-nya di sini kayaknya nggak terlalu ini sih nggak ngarapin duit dari sini. Kenapa? Karena dia itu punya bisnis dagang gitu, dia pengusaha juga walaupun masih pengusaha UMKM lah ya, kecil banget, menengah banget. Kemarin cerita sama gue dia itu dagang kebab gitu, outletnya udah tersebar di seluruh Indonesia ya, amin. Itu dia pengusaha sukses juga, umurnya baru 45 tahun kalau oke. Tapi udah punya usaha yang banyak, gokil. Ya ini kayaknya soul stack-nya udah bisa dapat level 5 nih, tuh kan pas banget level 5 soul stack-nya. Kita pakai soul stack aja ya, kita tadi ini F5 kali asik nih. Kita main ke Payan Dungeon. Jadi kalian yang mau main game ini jangan takut uangnya dikorupsi atau dibawa kabur gitu. Atau servernya tutup tiba-tiba karena GM-nya itu istilahnya nggak bu inilah bagus lah baiklah gitu. Payan Dungeon level 1 kita main soul strike. Equipnya kita ininya kita naikin dulu nih in-nya nih, ini edisnya 20 dulu nih. Good Izzat gimana sih, gua nggak tahu nih. Lupa. Pokoknya indeks aja. Apa lagi, gampang banget nih. Walaupun low level, low rank gitu, RO-nya kayaknya nggak sesusah dulu ya. Dulu gue pernah main RO Lito itu susah banget. Naik levelnya ini kayaknya udah di up, walaupun masih low rank ya, jadi nggak sangat banget. Bot lah kalian aura bisa lah, berapa lama auranya nggak tahu juga sih ya. Kita cobain aja berapa lama kita aura ini. 4 kayaknya setengah jam lagi ya, gua setengah jam 4 kayaknya udahan. Sebelum udahan ini bagi teman-teman yang belum like, belum subscribe, belum share, bisa di like, di subscribe, di share gitu. Karena ada hadiah reward gitu, 2 minggu VIP member di Gather RT dengan cara itu tadi. Like dulu, subscribe, di share sebanyak-banyak share, sebanyak-banyak attack. Kalau datang main di Gedang Ero ini langsung dapet 2 minggu VIP member, gokil ya. Tapi hanya di live ini ya, kalau kan nanti ini videonya di save ya sama admin Gedang Ero YouTube ini gitu, nanti gak bisa nanti, pokoknya real life inilah gitu. Kalau udah live abis ya udah abis eventnya. 2 minggu VIP member loh ya. Cuman nge-lag doang, cuman nge-share doang, pasnya doang udah dapat 2 minggu VIP member, gokil kan. Kapan lagi ini udah sangat ya. Sambil ngobrol sambil nge-hunt kita, mana nih komennya nih, kok nggak ada yang komen, cuman 3 yang nonton, sedih banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita review aja dulu RO-nya. Semudah-mudahan nanti banyak yang main, amin. Dan event-eventnya makin banyak lagi, hadiahnya makin mantap lagi, makin banyak lagi sahabat makin main, makin banyak teman. Waduh, salah gua. Ada betul. Udah ya. Di sini kayaknya cukup, bentar banget om. Iyalah bentar, gampang, nggak terlalu susah naik levelnya. Lanjut ke Frontera City lagi main townnya. Oke, ini ada kak, naikin dulu timnya ya, ini dinaikin dulu 30, kita standarin aja in sama deck ya.
lupa gua. Pokoknya gitu dah, main game sama deck aja sih. Bisa bantu saya juga ya, teman-teman yang nonton bisa komen apa sih yang harus dilakukan dengan seorang wizard ini. Asik. Aduh, ini apa nih? Ini kayaknya berat ya, kita taruh air dulu ya. Distorens ini, oh ini lampau tuh nih. Ini kita taruh aja nih, 5000 tadi kita dapat tuh the author dispatch. Buang. Pakai slot buat hand geographer. Geographer di mana om? Geographer. Gak tau loh, gua geographer aja di mana gak tau. Unovi 8, oke. Tapi biasanya 31 gua mainnya di wolf ya. Kencengan di momen nggak agresif. Pas blok nih. Biasanya gue main di wolf sih. Unovi 8. Oke, kita ikutin aja ya. Kita ikutin si om ini, som Gilgaster ini ya. Kakak Gilgaster ini gila, baik banget loh. Unovi 8. Kita ikutin aja. Gila agresif, tapi yang lain enggak. Oke, Unovi 8, kata di disaster. Dia momon diem. Oh ini nih, belum inilah, belum dapat XP gua. Ya ampun, fire buatnya masih belum kuat om, belum kuat. Nanti dulu dah, masih level 30 om, belum kuat. Itu kayaknya level 50 ke atas ya kayaknya. Belum kuat om, masih 30. Ini kurang gede. Kayaknya nonton juga nih om. Ini berapa? 35 om. Wolf dulu atau deh ya, di wolf dulu. Enak sih di wolf, kita call off dulu aja ya om ya, di ini nih, di feel payon pakai fireball ya. Diajarin kita loh payon forest level 2 nah. Oke, langsung ketemu wolf. Palu wolf segala. Oh lu lihat fireball gua ngecase-nya lama banget. Seribu doang lagi. Ini gedein ya. Ini 40 dah. Ini lagi gak bisa. Oke, ini kalau oke. Oh ya, yeah. Ada ini juga ya. Item. Nah, itu dah. Ngumpulin wolf call kalau nggak salah. Event apa ya? Pet gitu ya? Kita kembali ya, nggak tahu juga tuh. Waktu itu dikasih tahu sih, tapi gue nggak ini nggak nyimak. Oke, awal wolfnya kebetulan sedang gonggong aja, kagak sedikit nih. Ini baik. Kita yang sekarang harus kita kasih fireball. Oke, energy core. Level berapa ya? Sampai 50 kayak di sini. Kita balik lagi ke Unovi 8 di Geographer. Oke. Okay. Nice, tepatin aja. Oke, naik level. Ini miskin banget tuh,
ini apa namanya flying. Teman-teman yang nonton jangan lupa di like, di subscribe, di share ya video live-nya ya. Ini nama gamenya Gather RO Ragnarok Online Classic gitu. Bagi teman-teman yang dulu ini rajanya game online nih. Gila. Pokoknya dulu anak warnet pasti nonton ini. Kita tahun 2000-an lah. Pasti semua warnet install game ini dan semuanya pasti main ini. Ini game online yang paling ramai gue rasa gitu. Kalau sekarang kan udah banyak game-game tuh. Jadi HP juga banyak. Tapi masih banyak teman-teman kita sebenarnya tuh ada yang pengen nostalgia di game ini. Karena game ini relax banget ya. Kita bisa ngobrol di sini. Kita bisa kerja keren. PPT-nya keren. Gue pengen ngobrol lagi. Gitu. Kalau WoE dulu tuh nge-lag guys. Dulu warnetnya apa ya, teknisinya di bawah standar warnet ya, koneksinya masih pakai belum tinggi home dulu tuh CD itu yang ada buka YouTube satu semuanya udah punya hancur-hancuran. WoE ada banyak. Nah ini ada NPC. Oh, jadi kita bakalan dapat ini nih, pet nih. Tuh, ngumpulin 1000 World Cup. 100, sorry. Kok gua ini ya? 100 World Cup, 5 Monster Disc, dan 50.000 Zeni bakalan ditukar sama pet. Ini event juga ya, guys, teman-teman ya. Jadi ini event dari SL dari Gedan. Ya, ini baru banget ini. Pet banget. Sebelum event FB ini sudah berapa kali yang lalu mau pengen datang eventnya belum ini waktu ini kumpulin ya buat event ya, kenapa gua nggak ngambil auto. Auto loot ya. Oh iya teman-teman, tadi kita bisa auto loot ya di sini ya, auto loot 20 aja ya. Oke, 50 dah. Bisa nggak tuh ngambil si kuku si serigala ini? Oh nggak ada. Ini ID-nya berapa? Ah bisa guys. Coba bisa alotip ya kalau VIP nih, kita kan dapat VIP gratisan tadi. Dapat. Oke bisa alotip. Autolotnya ini aja dihapus aja autolotnya. Bisa alotip. Oke jadi kita cuman ngambil ininya doang ya. Apa tuh kuku serigala tuh lokal gitu. Kalian event, kalian farming. Like dan subscribe ya. Lemot banget sih kayaknya sih. Aku tambahin deck-nya 40. Ini juga tambahin 45, 50 kali ya. Deck-nya oke, mudah-mudahan agak lebih cepat cashnya, tapi enggak sama aja. Gue butuh drop cup sih ya. Ngejarinnya. Oke kak, tapi nanti lemot kayaknya. Oke kita kejar skinnya dulu sampai 70 kali ya. Ini decknya 45 aja kali. Pandu
tuh kita asik banget kan. Bagi teman-teman yang dari luar negeri atau international family, anjay, international family udah kayak main bola. Dari foreign country, mungkin next live ya kita bakal gunain English ya. Ini kayaknya gue fokus bahasa Indonesia aja deh. Bahasa Indonesia aja masih belum lancar nih gue, masih belajar soalnya. Teman-teman bisa ini lihat gamenya aja ya. Lihat nih gue, gimana cacatnya gue main game ini. Cuman modal fireball doang. Nahan wolf gitu. Pokoknya walaupun nggak bisa, walaupun cacat-cacat dikit, yang penting apa dipandu om Chester tadi, ya friendly banget, fun abis, nostalgia-nya dapet. Ayo join RO-nya, download di website-nya, langsung install, langsung patch, langsung dapet, langsung main, kita have fun banget. Siapa tahu nanti rame, kita bakal rame WO-nya di sini. Ya, seru-seruan abis ya yang ini. Ini 45 aja ya. Seperti yang 170. Seperti yang disarankan Om Disaster. Dulu manggilnya kakak, sekarang udah om-om, jadi manggilnya om aja. Ya, kemana tuh fireball tuh? Gak ada efeknya. Oke, ini udah langsung mati ya? Efeknya gak langsung mati, mungkin ekos tuh kali langsung mati ya. Jangan ah, sayang. Udah level 47 aja nggak terasa. Level 3 aja, 317. Oke, nah dulu kita ikutin aja. Oke, nah mungkin teman-teman ada saran lain selain di Hode 317 gitu, komen aja kayak Om Disaster ini yang baik hati ini. Om Disaster lagi AFK di 17 ya, kita masuk field, terus kita pilih Sugat atau Morok. Dulunya itu ini Morok, sekarang jadi Sugat. Enggak sih, kapan berubahnya? Sugat itu tuh bahasa Inggrisnya ya guys. Morok itu bahasa apanya tahu? Bahasa kalau di Indonesia sama aja, atau komen juga ya. Ah jangan om, pakai ini aja, butterfly wing. Jangan kayak orang susah. Kayak orang susah butterfly wingnya sayang om. Tuh masih ada 18, digunakan dong. Eh nggak mati dia, mana sih lu? Oke, ini monster kocak banget ya. Kalian bisa lihat nih, gue pukul musuh hemat butterfly ya. Ini mahat butterfly-nya masih banyak om. Kalian tahu istilah Hode nggak? Hode itu dipakai buat cowok yang nyamar, biasanya dia nyamar, aduh mati, nyamar jadi cewek di game gitu. Nggak di game RO aja sih, semua game gitu. Dia itu nyamar ya, jadi cewek gitu, jadi buat karakter cewek itu biasanya dipanggil Hode. Aku cewek, entah untuk keuntungan atau untuk fun aja, itu dipanggilnya Hode. Dan ini asal muasal Hode gitu di sini. Atau ada yang cowok bikin sosial media atas nama cewek gitu, buat fun-fun atau nggak tahu buat apa gitu. Jadi gue nggak tahu, tapi ada cowok bikin karakter cewek atau bikin sosial media cewek, itu dipanggilnya Hode. Nah ini asal muasal Hode dari sini teman-teman, bagi yang belum tahu gitu. Bisa juga nih dibikin konten asal muasal Hode. Bagi yang tahu di sini kenapa disebut Hode, nah lihat kalian sendiri aja tuh, lihat
Ketika dia di dalam tanah, dia datang seperti itu tuh. Ketika dipukul, apa yang terjadi? Nah, seperti itu tuh teman-teman. Nah, katakan bisa buat cari-cari korban nih, cowok-cowok lugu yang lagi butuh cewek. Bikin karakter cowok-cewek, taunya dia penipu cowok guys. Lihat aja tuh, datang ketika dipukul, nah seperti itu tuh. Bersembunyi dia. Ini asal-muasal hode ya, bisa dipotong. Video ini dipotong, terus dibikin konten. Konten, Gather RO, asal-muasal hode. Ya gitulah guys. Aduh tuh, ada ini nih. Buka. Gak mau nyari masalah. Santai. Kamu. Gue mau nyari hode aja. Lu jangan. Itulah guys. Wah, kita dapat hode tonsword. Pedangnya hode. Haha, pedangnya hode teman-teman. Hode mau punya pedang tajam sekali. Korban atau kata-kata di chapter cuman gak bisa di close ya biar chapter kelihatan ya. Oke, waduh, sudah level 50 guys, tapi kita butuh job levelnya ya 50 untuk naik jadi berubah jadi wizard. Kayaknya harus berubah level, job levelnya itu 50 dulu baru bisa berubah. Mod elunya dipungut. Oh iya ya, sayang banget ya nggak dipungut ya. Iya om, aduh sayang banget nih nggak dipungut padahal ini berharga banget. Gak mati si kode ini, terlaluan gak mati. Oh iya tuh, Eru atau Eru mahal di sini untuk uang tuh. Jadi kalau ada Rockwilu atau Oridekon dijadiin aja terus dijual, wah bisa juga. Kalau gak mau dijual bisa juga. Aduh salah deh, ini salah pencet, kebanyakan ngobrol. Bisa jadi elu atau ori, nanti bisa dijual atau dipakai. Karena kata-kata, kalau kata kakak di tester tuh di sini sumber uangnya tuh ori atau elu. Aduh gagal saudara-saudara. Ayo teman-teman yang belum di like di subscribe dulu, di share buat bantu RO ini semoga bisa lebih baik, lebih rame. Teman-teman juga yang pengen main game ini langsung aja di download. Di download di websitenya, di install langsung pet, langsung aja main bareng gue, kita have fun bareng. Apalagi kakak-kakak yang jago, ayo dong tunjukin skill kalian di sini. Dan saya di sini auto loot berat sampah mayoritas cuma satu. Oke kakak, langsung kita auto loot. Auto loot 20 ya, sombong. Oke, auto loot pertama sih yang auto loot. Oh. Oke, untuk lo terhabis ya. Yang mau main bareng, yang belum masih dulu. Wah, udah lama banget nih, udah nggak main RO gitu. Udah lupa, nggak apa-apa temen-temen. Gue juga udah lama banget nih nggak main. Di sini friendly banget. Waduh, bocah gue udah bangun nih, berisik guys. Kayaknya 2 menit lagi ya udah nih. Sayang sih sebenarnya sampai ini aja ya. Sampai jadi wizard aja ya. Jadi wizard aja.
ya, eventnya masih berlangsung ya, jangan lupa di kalau mau ikut, kalau eventnya event live YouTube ini yang mau teman-teman pengen dapetin VIP member dari Gather L ini, cukup like, subscribe, terus di share gitu, komen juga yang kalian di sini gitu, dapetin 2 VIP member gratis 2 minggu ya. Apalagi kalau ditambah event-event kayak service udah dapat 1 minggu, terus event welcome reward Facebook dapat 1 minggu, total 1 bulan VIP member di sini. Gitu. VIP membernya yang tadi udah saya jelasin ada juga di website-nya gitu. Jadi memudahkan kita buat main. Salah satunya 2 kali XP mungkin, 2 kali XP. 2 kali XP terus 2 kali drop. Jadi lebih enak lah, dapat paket-paketan juga tuh. Gitu dong. Kalau teman-teman yang nggak mau, ah nggak mau jadi teman-teman nih, gua donasi aja gitu. Kalian menyumbang, membantu teman-teman yang kurang mampu, boleh. Gitu. VIP membernya cuma 20.000 seminggu, 20.000 seminggu, sebulan itu 50.000, murah banget gitu. Atau mau langsung aja. Atau mau nominalnya lebih besar gitu, boleh langsung aja kontak DM-nya, bukan kontak gue ya, gue bukan siapa-siapa, gue cuma newbie player di sini. Tuh lihat aja masih level 53 guys ya, itu bocah gue udah mulai nangis. Oke, nggak apa-apa, tanggung, ayo dong selesaiin sampai ganti job, ganti wizard. Oke. Job levelnya 50, makanya lebih enak live malam ya sebenarnya. Tapi ya, malam ini gua ada kerjaan di live, jadinya wah itu ada penemu, nggak bisa live dulu malam. Mungkin next time gua mau live malam lagi, mau formatnya kayak gini juga, akan juga lanjutin. Ayo dong, iya, jadi itu nggak mau cut ya. Hildora. Ini udah ya. Kita nyekin ininya sampai 70-an aku. Oke. Ada dia sih. Ini dia Hildora nih, kalau nggak dicari sih. Ini ada tuh, tapi kalau dicari susah. Tapi itu gue pengen dapetin cupnya dia, kayak pangkanya susah banget carinya. Tapi kalau nggak nyari ini nggak akan ada, ada aja ya. Ini udah mulai sakit sepertinya. Udah, kita pindah aja ya. Kita pakai Eddie, oke. Sekarang kita pakai Eddie itu. Eddie, oke. Nanti kita jadi kembali ke kota. Kata Om Disaster menghemat butterfly wing. Jadi butterfly wing itu di, oh ya, di sini ada NPC yang ketinggalan tadi. Di sini ada tool dealer. Nah, di sini teman-teman bisa beli potion, awakening potion, gemstone, butterfly wing, butterfly wing. Flywing sering gue beli, tapi kalau lagi nggak punya duit, kalau punya duit itu nggak pakai flywing, pakai flywing unlimited itu loh ya. Oke, ini ada kakak di Caesar Cost by Sin yang membantu kita kan. Coba balik ke tadi dulu. Balik. Ngapain? Ngapain? MVP. Oke, kita mau lihat. Ini nih kakak Disaster mau MVP-an deh. Kita lihat dulu, tapi di mana MVP? Oh ini nih, oke. Langsung. Ini kak, sebelah sini nih. Oi, oi. Nah, penyemanya di Asura. Ya, malah ngejar gua. Yoi deh, gitu guys. Sus.
susah ya Pinema ya. Gua kira sekali hit. Kita nonton aja yuk. Nonton ini emang. Ya. Ini ada Pinema di situ, ada Jason. Oke, mati saudara-saudara. MVP dapat apa kah? Dapat cup kah? Gua di bagian MVP kah di disable ya. Kan itu boss, mini boss atau MVP? Nema, kalau mini boss kalau nggak salah cuma 0,05, kalau MVP disable. Oke, mati, F die, kita FT juga. Gila, kemudian MVP. Teman-teman jangan lupa Gedek Ero juga lagi ngadain event welcome Facebook. Jadi di like fanpage-nya, di share, terus di tag teman kalian, kalian bakalan dapat banyak reward. Salah satunya itu kostum yang tadi tuh sayap-sayap banyak dipakai itu random kostum. Terus 7 hari VIP member, terus dapat lagi 10.000 cash point. 10.000. Ya, 10.000 dikumpulin bisa beli apa tuh? Kostumer. Kalau dikumpulin ya. Mau lanjut lagi nih, coba ke Yuno, kita lanjut lagi main yang Yuno V8, coba apakah udah kuat. Grand Peko gak agres nih. Oke, berapa persen ya ini ya, 3 kali power mode cublun banget charge gue nih ya. Oke, masih ada kesempatan mungkin di detik-detik terakhir, menit-menit terakhir nih buat nge-share live-nya, buat subscribe channel YouTube-nya, buat like juga, like, comment, subscribe di channel YouTube-nya Gather RO, dapetin 2 minggu VIP member gratis. Teman-teman yang baru pengen main nih, download aja langsung di websitenya, ada di link deskripsi videonya, websitenya itu langsung download, langsung install, kalian udah dapat permis pack yang tadi udah saya jelasin tuh, udah gue jelasin banyak banget di situ, ada paket guys. Oke, terus aduh gimana dong. Itu tuh banyak banget. Tag-nya itu salah satunya itu 7 hari ya, atau 1 minggu VIP member. Nah, habis itu teman-teman langsung ikutan aja event welcome Facebook-nya. Di situ juga ada dapat salah satunya ya, dapat banyak reward juga, dan salah satunya itu dog face-nya wing, nah, kostum wing yang keren banget dah kata GM-nya sih gitu. Nah, terus 7 hari VIP member. Jadi udah 2 minggu tuh dari first beast dan event welcome Facebook-nya. Ditambah lagi nih teman-teman, kalau misalnya like ini, komen IGN-nya di sini, terus di share, teman-teman bisa dapat tambahan lagi 2 minggu, jadi 1 bulan penuh full VIP member gitu. Teman-teman pasti enak banget tuh nahannya, farmingnya cepet dah. Ini kenapa gua pencet flying. Oke ya, masih 8 job lagi, kayaknya bakalan lama. Ini udah beberapa jam gua les, 2 jam belum sih. Coba dulu 8 job level lagi, kalau nggak nyampe ya udah lagi kali. Ayo nyampe dong, kasih semangat dong, makanya di like, di komen dong. Mana nih dari tadi nggak ada yang komen,
Di subscribe juga, udah nambah belum paketnya gue belum tahu. Level 56 udah kuat di Sting belum ya? Gue pengen ke Sting sebenernya. Enak gitu. Kita ngambil firewall level 5. Firewall level 5 aja. Terus kita main fire bottle. Asik banget gila. Kok kalah mencet mulu nih. Firewall tuh begitu tuh. Nah ini dipakai kakak. Iya ini dipakai kak. Dari tadi salah mencet dulu malah Pak Yowin ini. Sambil ngobrol sambil main gitu fokusnya agak gimana gitu. Ini nanti level berapa ya? Enakan di sini apa di Sting ya? Kan di Chester enakan di sini apa di Sting? Sting-nya gedean mana? Di sini ini kan 30. Oh, enakan di sini lah. Di sini bisa sampai 40%. Ini bisa sampai 40% ya, di sini belum tentu 40%. Kayaknya anak-anak di sini ada di sini aja. Ayo, ayo, ayo. Pasti gede di sini, pasti reward hanya. Oh, ya udah kasih aja lah. Kita coba hantan yang lebih mantap dong. Masa mau gini-gini aja nggak pakai skill? Coba kita lebih ini menantang ya. Kita coba lebihan yang lebih menantang lagi ya, coba kita mau ke Sting ya. Sting itu di cover 3 kalau nggak salah. Cover 3 apa cover 4 sih? Di dungeon dulu. Di dungeon. Di Glass Hand. Cover 3. Wow, langsung ketemu sama yang punya room. Iya. Gua ah. Eh, ayo dong. Ya. Oke, gagal mati tuh Sting. Wih. Oke. Okay. Iya, kencengan di sini ya. Tapi gua udah enggak punya invest aja. Ya. Hey. Oke. Wah. Bahaya gua. Depan belakang lu dijagain. Nah, oke. Okay. Lanjut, kita balas dendam kita. Oke, okay, udah nyangkut Sting-nya. Saya fireball dulu. Kita langsung fireball. Langsung kita selesai. Oke. Okay. Nggak mati juga, guys. Nggak mati juga, guys. Oke, naik level. Kita mau lagi. Ini udah. Lebih susah enakan di sini. Di sini aja ya. Maaf nih Om. Ya kok dia nggak gosip di sini? Diam aja Stingnya. Wah, Sting gelo nih. Stingnya banyak utang deh. Kita naikin innya terus. Oke. Banyak. Ayo kita fireball 5 job lagi. Aduh nggak mati guys. Kayaknya gua harus ganti yang pakai hook kali ya. Ya dia mati. Nggak di fireball juga udah mati pakai fireball ya. Gitu ada itu tuh panahan.
Jangan lupa event Oktober ini banyak tuh, kata kakak GM-nya. Event Oktober, bulan Oktober ini akan banyak event gitu. Gua nggak tahu eventnya apa aja, tapi stay tune aja. Bagi teman-teman yang udah main, bagi teman-teman yang belum main, ini aja di Gather.io ini. Karena bulan Oktober ini bakalan banyak event. Gua banyak bacot. Skinnya lolos. Nah, untung dia. Mati lu, yoi. Aduh lu, mati lu. Oke, dapat tingkat. Tingkat guys, tingkat. Dari tadi tuh baru dapet cup ini ya. Lumayan susah juga untuk dapet tingkatnya ya. Tapi ya lebih ini lah, lebih seru gitu. Kalau misalnya gampang ya, gue bego. Jadi cepat bosen nanti. Lebih perjuangan ya, lebih terasa gitu. Tingkat kayaknya nggak pakai ya. Mati guys. Aduh. Oktober ini akan banyak event. Info dari kakak GM-nya tuh yang lagi komen di channel YouTube dia sendiri. Gua dia lagi dipinjemin channel YouTube-nya dia, itu live di sini gitu. Dikasih kebab satu gerobak, mentah-mentah. Dipokok kebab supaya bisa live di sini. Kata dia nanti bakalan banyak event guys. So jangan nunggu lagi. Jangan nunggu apa lagi? Aduh, sambil ngomong sambil main. Nunggu apa lagi, ayo cepet join Gather RO ini, dapetin reward serunya. Oke. Udah mulai sore, udah mulai berisik ya, berisik banget di sini. Aduh. Tapi kita belum nih, ada pengamen lagi guys. Maklumlah kita di daerah ini, kampung, bukan daerah kompleks. Empat job level lagi. Ini gua cek firewall gua. Cerdas ya. Tung-tung sekarang. Ini ya, banyak baca buku jadi cerdas. Ada tiga guys. Wah, ada banyak. Lama banget. Keburu modal. Keburu mati guys. Ini ngapain ngelag? Skis mati. Oke, naik level, kita kejar innya. Udah 78 ya, sampai berapa ini ya, 99 aja langsung lah. Waduh, bocah gua sudah mulai merengek-rengek. Oke, masak aja sampai mati. Energi code-nya lama, ini apa, telat sekali ya.
Oke. Itu ada sting. Mantap lo. Oke. Set nggak kena. Kita naik level lagi, kita naikin lagi ini ya. Oke, ini udah 80. Lihat, jangan naik. Tetap pojok. Hey, itu ada panahannya. Oh, oke. Dua level lagi ya, kita hybrid. Hybrid. Maksudnya berubah job kok hybrid. Melek. Billingnya habis nih, billingnya habis nih di warnet pak, saya pak. Payah kalau ya ke sana coba. Nice. Satu level lagi, satu job level lagi, kita bakalan apa nih? Oh ya, bakalan rubah job. Oke, gua mau coba ini ya. Tadi kita dapat 5 battle manual, 5 job battle manual. Oke, gua mau coba satu job battle manual nih. Jadi job experience-nya kali 2 tuh. 1,5 doang, gue kira kali 2 selama 30 menit. Oke, lumayan lah ya. Coba kita mau supaya lebih cepat gitu, karena waktu sudah menunjukkan 5:30 sore ini. Teman-teman yang belum like, belum subscribe, silakan di subscribe dulu, di like, di share juga supaya dapat VIP member 2 minggu kalau like dan subscribe saat channel ini atau live ini berlangsung ya. Lumayan 2 minggu VIP lo. Itu jarang-jarang dapat kayak gitu. Kalau dirupiahin berapa tuh seru. Banyak deh. Oke, kita naikin ininya lagi. Oke. Fireball. Ya, mati dia. Stingnya mati, guys. Lagi. Oke. Udah mulai enak nih, ini udah mulai gede. Oke, langsung cepat 50. Udah 50 kita. Add die. Oke, sudah waktunya kita rubah job. Nah, ini Giant Hornet. Oh, kakak Gengar ini sedang main di Guys Event. Lumayan hadiahnya poring, kecilnya 5 aja ya. Yeah.
Oke, kita langsung ubah job jadi wizard. Jadi wizard ini ubah jobnya nggak perlu quest wizard lagi. Kita langsung aja gedang opsi ke job master. Kita jadi wizard. Oke, jadi wizard guys. Wah, nggak berubah. Perlu 150.000 jenny. Nggak punya jenny. Jeninya cuma 100.000, kurang 50.000 lagi. Kurang 50.000 jenny, teman-teman. Coba kita jual tadi hasil hunting kita dapat berapa jenny? Quote ini 21, lumayan nih quote. Oke, kita jual ini saja. Gak usah om, gak usah. Ya kan gagal. Nih gue ada. Gue mau mandiri. Ah, mandi sendiri. Bukannya sombong ya. Emang pengen lagi sendiri om. Terima kasih banget om Disaster yang pengen ngasih Jenny sepertinya. Pede banget gue. Tapi gue lagi pengen mandiri. Kita buktiin bahwa tanpa bantuan orang lain di Gather RO ini bisa gampang banget. Tapi kalau misalnya kalian kesusahan main di RO ini, teman-temannya player-player di sini friendly banget, bakalan ngebantu kalian. Kayak kakak di Disaster tadi tuh udah nyiapin aja sekitar Jenny buat kebutuhan saya rubah job ini 150.000 jenny. Kalau untuk job selanjutnya job 2 itu berubah 150.000 jenny. Kalau cari sendiri bisa gampang. Kalau nggak bisa, teman-teman siap bantu di sini. Oke, kita dapat staff of survival. Nah ini kita pakai, udah nggak pakai root lagi, udah jadi wizard teman-teman sekarang. Udah keren banget. Oke, teman-teman, gua udah level 65 nih, udah berubah jadi wizard. Kayaknya udah dulu hantunya dan life-nya kayaknya udah dulu. Sekali lagi gua ingetin bagi teman-teman yang pengen main RO ini, Ragnarok Classic Gather RO ini gampang banget. Teman-teman cuma perlu download di website resminya. Linknya udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Gitu, langsung aja download, langsung repatch, terus langsung main gitu, register langsung main gitu, langsung join ke sini. Kalian langsung dapat first beast pack yang tadi udah gua jelasin gitu. Salah satunya kalian dapat gue ingat ini lagi, kalau nggak salah itu dapat 5000 koin poring, 5 battle manual, 51 bubble, 7 VIP service tuh yang paling keren itu, 7 hari VIP service. Itu first beast pack-nya. Terus kalian juga bakalan dapat lagi ikutan aja event di Facebook Welcome Reward. Jadi, caranya gampang, teman-teman cuma harus like fanpage Facebook-nya Gedang RO, terus di share dan di tag 10 teman kalian, terus komen IGN nama game, char game kalian di fanpage-nya ya. Jadi kalian nanti bakalan dapat random kostum, terus 7 VIP member di Gather RO ini ya, dan 10.000 cash coin gitu. Dan gameplaynya itu bakalan dapat wins yang keren banget gitu dari Gather RO ini. Dan sayang banget nih kalau bagi teman-teman yang tadi udah like YouTube, like YouTube ini, terus di subscribe channel Gedal FO, terus di share juga, bakalan dapat VIP 2 minggu. Jadi total tuh 7 hari, 1 minggu, kemudian 2 minggu, jadi 1 bulan VIP member. Tapi yang YouTube-nya udah berakhir ya, karena gua udah mau udahan nih.